السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, شرر بن أبي الهسام هذه شرر الدين إسلام لغاية ملك الأصيان. Kita menyambung kuliah tafsir di Al-Hakim ini, Musa ayat 109 hingga 110 daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qaumadh dhalimin. La yazalu bunyanuhum ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas rasa takwa kepada Allah dan keridaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengannya ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saya ini rahmatil yang dikasihkan. Demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Jadi Allah menjelaskan bahawa tidaklah sama antara orang yang membangunkan masjidnya kerana ketakwaan pada Allah dan mencari keridaan Allah dengan orang yang membangunkan sebuah masjid sebagai usaha untuk menimbulkan kerosakan, kekafiran, memecah belahkan persatuan umat Islam serta menjadikan ia base tentera untuk datangnya musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemisalan yang boleh dibandingkan bagaikan orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang akan runtuh, jurang yang akan menyebabkan bangunan tersebut terperosok jatuh dalam kawasan tersebut. Dan lebih teruk lagi Allah gambarkan fanhara bi fi nari jahannam, jatuh bangunan itu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah tidak akan membaiki amal perbuatan golongan yang melakukan kejahatan tersebut. Sebuah riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, aku pernah melihat asap keluar dari masjid yang telah dibangunkan oleh musuh-musuh Allah itu, yang mana niatnya, objektifnya untuk menyebabkan kemudaratan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, iaitulah menimbulkan kemunafikan dalam diri kerana keberanian mereka melakukan perbuatan yang buruk itu menyebabkan mereka merasa risau, rasa bimbang, rasa cemas kalau nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan dedahkan kejahatan tersebut seperti yang telah Allah dedahkan sebelum ini. Dan perkara ini ada kaitan dengan apa yang berlaku kalau diperhatikan dengan peristiwa yang pernah kita bincangkan sebelum ini terhadap Bani Israel yang mengambil anak patung anak lembu bila rasa cinta kepada kemaksiatan ataupun kesyirikan itu telah berada dalam diri. Maka Allah gambarkan dalam ayat mursi surah Al-Baqarah, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudzu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ajla bikufrihim. Dan telah diresapkan dalam hati mereka ni rasa cinta menyembah anak lembu kerana kekafiran tersebut. Ini ada kaitan kalau kita nak bandingkan apa yang berlaku kepada pengikut-pengikut Nabi Musa yang derhaka kepada Allah dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang derhaka kepada Nabi Muhammad, mempunyai kriteria yang sama, kecenderungan yang sama. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para ulama tafsir melihat ayat yang ke-109 hingga 110 ni sebenarnya kalau diperhatikan, bandingkan perkara ni dalam konteks yang lebih luas. Ia bukan sahaja melibatkan masjid semata-mata, tapi sebenarnya ia pergi mengandungi, kalau kita perhatikan, boleh ditafsirkan dalam skop yang lebih luas. Kerana Allah membandingkan motivasi pembangunan satu jemaah Islam, kumpulan orang-orang yang cintakan Allah dan Rasulnya, yang ikhlaskan Allah SWT, dengan dibandingkan kaku kepada golongan yang berpura-pura memperjuangkan syariat Allah, syariat Allah SWT.
Jadi sebenarnya perbezaan yang berlaku di sini disebut nilai foundationnya, nilai asas kepada bangunan yang telah dilakukan itu. Baik bangunan itu bersifat fizikal untuk kita berteduh di panas dan hujan, ataupun apa-apa aktiviti pembangunan diri yang kita adakan dengan niat bukan kerana Allah, ia tidak akan kekal lama. Jadi ayat ini redaksinya mengecam. Apakah orang yang mendirikan bangunannya ataupun aktivitinya di atas rasa takwa kepada Allah sama seperti orang yang membangunkan aktiviti dan juga bangunan fizikalnya di atas dasar kepentingan peribadi dan hendak musuhi Allah SWT, apakah sama? Tentulah tidak sama. Sering dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Apakah mereka yang baik dengan orang yang tidak baik ini sama? Orang yang taat pada Allah dengan melakukan maksiat dan derhaka pada Allah sama? Lalu datanglah bandingan yang Allah SWT kemukakan di sini. Amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam. Mereka itu Allah gambarkan membangunkan foundationnya dekat dengan kawasan yang berlurah, dan lurah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian pasti akan menyebabkan asas ataupun piling bangunan ini retak lalu hancur. Datang hujan, datang air yang mengalir deras dari tempat yang tinggi, bangunan ini akan jatuh menimpanya dan lebih malang lagi menjerumuskannya ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza di antara bangunan yang pertama ataupun aktiviti yang pertama dalam konteks yang lebih luas, apa jua kegiatan dilakukan kerana Allah SWT, itu disebut dalam ayat afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam. Dua bentuk yang berbeza, dua konteks. Janganlah kita merasa hairan kalau hal ini terjadi, kerana golongan yang pertama menerima baik dan dengan telus ikhlas menganggap, mengharap bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan mereka ni dapat mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang kedua ni dah tahu benda tu baik tapi enggan untuk beramal dengannya. Lalu Allah tidak akan membimbingnya. Allah tidak akan petunjuk dan membimbing golongan yang zalim seperti itu. Bangunan mereka dirikan itu baik bernama masjid ke ataupun aktiviti ke dalam konteks yang kita telah bincangkan lalu, masjid dirar menjadi pangkal dan sebab keraguan ataupun rasa dengki dalam hati mereka. Maksudnya sebenarnya dalam hati dan dikasih Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, bahawa perasaan yang menimpa hati orang munafik ini bila dia melakukan satu perkara bukan kerana Allah, bukan kerana takwa, bukan kerana mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni akan selalu tertekan dari sudut dalamannya, batinnya. Mereka selalu digoncangkan oleh perasaan bimbang pada diri sendiri. Sebab pada zahirnya mereka menyembah Allah, tapi batinnya bukan menghadap kepada Allah, tetapi mengandungi niat-niat yang diatur konspirasi untuk mengenakan keburukan kepada Nabi, kejahatan kepada umat Islam. Kecuali bila hati mereka telah terpotong-potong. Artinya di sini ada tiga macam tafsiran. Satu, kalau mereka masih lagi ada berhati berjantung, tegasnya masih ada perasaan keraguan itu dalam diri. Aku buat bangunan ni nampak macam cantik, tapi lambat laun orang akan tahu juga. Itu dia tekanan batin yang berlaku dalam diri munafiqun. Kedua, ila antaqatta qulubuhum, ini bermakna selama masih dirar itu masih ada, maka selama itu orang yang bangunkan bangunan ini tetap akan masih ragu, akan datang tak bantuan daripada Abu Amir Ar-Rahib. Datang ke tidak, kau tak datang na'as kita. Dalam pada mereka berusaha sama menjalin MOU ini pun rasa timbul was-was lagi. Ini nama dia kesatuan yang tidak dibangkitkan, dibangunkan di atas dasar iman dan taqwa seperti orang-orang beriman. Orang beriman kita telah jelaskan, mereka ni tidak ada wang yang banyak macam Abu Amir mendapat bantuan daripada daripada golongan Rom. Walau bagaimanapun hati mereka telah pun menyebabkan mereka bersatu, dan itu semua lebih kuat daripada persatuan yang dibangunkan di atas wang dan kebendaan. Ini adalah tafsiran yang kedua. Dan tafsiran ketiga, kepada maksud ribatan fi qulubihim ini, mereka merasa ragu apakah Nabi SAW nak bersama dengan kami, akan menerima pandangan kami, atau orang Islam yang sentiasa merancang untuk menghancurkan kami. Sentiasa timbul perasaan seperti itu, kerana bila ia dilakukan bukan kerana Allah SWT, maka hati itu tidak tenang. Saudara, dalam Islam kita belajar satu hadis Nabi SAW,
الخير ما تفعلنك إليه النفس وتفعلنا إليه القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك. Perkara yang baik ini adalah benda yang menyebabkan hati kamu tenang bila melakukannya. Dan kalau orang lihat pun tidak ada masalah. Tapi kalau perkara tersebut dilakukan mengandungi maksiat, ada kepentingan yang tertentu, bukan kerana Allah rasanya. Wa karih ta'an yattali alaihi nas. Seorang yang melakukan buatan maksiat ni, dia bimbang kalau orang mengetahui kejahatannya besok, didedahkan, diketahui orang, dia beritahu kepada orang lain, dia rasa risau, rasa cemas. Jadi ayat ini menjadi pengajaran, kalau sesuatu aktiviti tidak dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT, selalu akan menyebabkan yang mempunyai diri itu menjadi gelisah, resah, bimbang, takut. Dan kerap kali kita lihat pada golongan yang demikian ini, mereka selalu mengatakan mereka ingin memperjuangkan agama Allah SWT, tapi lambat laun terbuka juga segala kejahatan yang diniatkan itu. Maka ini yang disebut oleh menjadi Tabari, maksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala ila antaqatta'a qulubuhum, taqatta'a qulubuhum maknanya mati. Sampai mereka mati, hati mereka masih tidak tenang atas kejahatan yang telah lakukan itu. Kalau melakukan maksiat ni saudara, apakah kita menyangkakan hatinya senang? Seorang pencuri umpamanya, dia bermewah mencuri. Umpamanya snatcher yang mencuri, dia merampas, meragut orang. Hidupnya senang lena, satu hari dia boleh dapat barangkali beribu-ribu. Kalau dia memiliki keluarga, agak-agak senang tak hatinya. Kalau anaknya datang pulang dari sekolah, tanya kepada dia, ayah, ayah kerja apa? Cikgu tanya di sekolah kerja apa? Nampak hidupnya mewah, kena meragut beg tangan orang, barang-barang milik pribadi orang, daripada kereta dan sebagainya. Hati itu tidak senang. Maka seorang pun yang menerima rasuah umpamanya, kerjanya sebagai pegawai rendah, tapi Masya Allah, hidup gayanya mengatasi pengarah besar. Nanti ditanya oleh anak, berapa pendapatan ayah yang patut diisi dalam borang untuk dapat beasiswa ini? Apa jawapannya? Beribu gangguan akan timbul dalam benak fikirannya. Ayah gaji banyak ini, tapi hidup mewah, Masya Allah. Maka sedangkan ini mulia sekalian, inilah maksud melakukan kejahatan, hati tidak akan tenang. Allah SWT menggambarkan di sini bukan untuk golongan munafikun saja, tapi ia juga untuk orang-orang seperti kita yang membaca Al-Quran Al-Karim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Hati itu menjadi gegak gempita, keluh kesah, kacau bilau, kerana apa yang diperolehi adalah daripada sumber yang haram. Perkataan asasa ini sebenarnya mengandungi makna meletakkan foundation, meletakkan satu asas. Ayat ini mempersamakan motivasi sesuatu kegiatan yang dibangunkan dengan satu asas ataupun piling kepada bangunan. Ini piling apa kita nak sebut ni, asas. Foundation mestilah kukuh supaya bangunan tersebut dapat bertahan lama menghadapi goncangan. Maka takwa adalah motivasi yang amat kukuh. Tanpa takwa akan berlakulah kerapuhan ataupun retaknya bangunan yang dibangunkan itu, bahkan menyebabkan bangunan tersebut runtuh. Dan itulah yang menjadikan perasaan orang munafikun itu, bangunan orang munafikun itu hancur, runtuh, dan lebih malang lagi akan mengheret mereka yang berada dalamnya bersama-sama dengan neraka Allah SWT, seolah-olah ditelan bumi. Apa yang berlaku kepada Karun dengan harta benda yang ditelan, maka demikianlah berlaku kepada golongan munafikun. Harta tersebut akan menelannya di sisi Allah kelak bila ia runtuh, roboh, punah, jatuh ke dalam neraka Allah SWT. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Kerana bangunan yang mereka bangunkan itu dengan sikap, dengan asas, dengan target yang salah, menyebabkan keraguan menghantui diri mereka, menyertai hati mereka selama mereka berdiri dalam bangunan tersebut. Perasaan ini melekat dalam diri sebati, menyebabkan keresahan itu berlaku berterusan, tiada ketenangan dalam diri, dan hiduplah mereka selera yang hati dan dikasih Allah sekalian, makan jantung berulam hati. Itulah maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Semua aktiviti yang tidak ada nilai taqwa, bukan targetnya redha Allah SWT, akan berakhir dengan kehancuran. Maka selera yang mereka Allah sekalian, jika kita faham dalam skop yang lebih luas, keluarga yang kita bangunkan, biarlah targetnya taqwa, bukan kecantikan isteri itu. Seorang tabi'i yang terkemuka menjelaskan, abangnya bercerai. Bila ditanya kepada abangnya, apa
Bagaimana boleh berlaku perceraian tersebut? Jawapannya, dahulu saya berkahwin dengan isteri saya, saya mengharapkan kecantikannya. Tapi akhirnya kecantikan itu yang menyebabkan kami bergaduh dan akhirnya bercerai berai lah keluarga tersebut. Dan seorang lagi abangnya berkahwin kerana kekayaan. Bercerai juga akhirnya kerana bukan atas nilai takwa dibangunkan keluarga tersebut. Artinya saudara, apa juga aktiviti yang kita lakukan, letaklah targetnya, niatnya kerana Allah SWT. Allah mengumpamakan di sini bukan bangunan fizikal saya semata-mata. Malahan segala aktiviti kita tertakluk kepada nilai takwa ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat berikut. Allahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.